Kali ini aku mau tutorial makeup buat sehari-hari tanpa pakai foundation. Buat yang penasaran, langsung aja yuk kita lihat tutorialnya. Ya, itu tadi tutorialnya. Jadi setelah kalian pakai cuci muka dengan bersih, kalian jangan lupa bubuhkan toner ke wajah kalian, karena menurut aku toner ini tuh bagus banget, penting banget untuk mengembalikan kelembapan alami kulit. Dan di sini aku pakai L'Oreal White Perfect. Aku udah berkali-kali repurchasing ini karena aku ngerasa cocok, dan yang terpenting itu dia tidak bikin muka aku jerawatan ya. Jadi aku cocok sama ini. Terus abis pakai foundation, biasanya aku langsung pakai sunscreen. Kalau misalnya kalian dandan yang nggak akan pakai foundation, aku sih saranin pakai sunscreen yang SPF-nya itu tinggi. Dan di sini aku pakai dari Jafra, yaitu kadarnya SPF 50, Jafra Royal Jelly. Aku sih kalau sunscreen kayak apa aja dicobain gitu, yang penting tuh dia enak sih aku dan gak terlalu lengket gitu. Nah terus yang selanjutnya yaitu pakai bedak tabur. Aku pakai makeover. Menurut aku pemilihan bedak taburnya itu penting banget, karena di muka aku kan banyak imperfectionnya, banyak bekas jerawat gitu, kemerahan. Jadi aku pilih bedak tabur yang emang dia tuh pigmented banget lah, nempel banget di muka, terus dia juga bisa meningkatkan meratakan warna kulit. Dan aku cocok banget pakai makeover ini. Dia juga butirannya halus lembut gitu. Aku pakai shade 01 yang porcelain. Terus abis itu biasalah ya, pensil alis, eyeshadow. Pensil alisnya aku pakai Funbo. Kalian boleh pilih apa aja yang memang cocok di kalian. Terus aku pakai eyeshadow. Sebenarnya eyeshadownya aku nggak terlalu banyak. Maaf ya, ada anak aku di situ lagi main-main. Jadi aku tuh eyeshadownya pakai dari Madame G yang Mundas Temptation yang ini. Pokoknya aku pakai eyeshadow tuh yang cari warna kulit gini. Jadi kayak buat nutupin aja biar nanti tuh kalau keringetan nggak ada garis bedak gitu loh di sininya kalau pakai eyeshadow tuh. Terus selanjutnya aku pakai mascara. Mascaranya aku pakai dari Maybelline yang Total Temptation ini. Terus abis itu pakai blush on. Aku pakai Emina yang Chiclet shade Violet Berry. Ini tuh aku udah repurchasing entah berapa kali, kemarin udah sering banget karena aku suka warnanya pigmented banget, terus harganya juga terjangkau. Buat lipsticknya, biasa aku pakai Ombre. Yang pertama aku pakai Wardah yang 03 lip cream Wardah. Aku selalu kalau warna dasar aku selalu pakai ini karena aku suka kayak cocok aja sama wajah aku, jadi dia nggak terlalu gelap. Terus untuk ombrenya aku pakai dari Madame G yang shade 412. Ya,
kayak gini aja sih makeup aku buat sehari-hari. Kalau teman-teman misalnya mau pakai concealer buat di bawah mata atau nutupin bekas jerawat juga bisa banget. Cuman kalau aku sih tergantung ya, kalau misalnya bekasnya lagi banyak banget aku pakai concealer, kalau misalnya enggak ya cukup pakai bedak tabur aja kayak gini. Iya teman-teman, itu dia tutorial makeup yang sangat singkat dan simple. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan aku mohon maaf banget kalau misalnya banyak kekurangan dalam video ini. Kalau gitu sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Dadah. Bye bye.